Artis dagangan gue gak laku. Barang gue 5.000 dijual artis 100.000 lu beli. Gak bisa kayak gitu sih. Kan netizen juga udah makin pinter. Kalau barangnya sebenarnya emang 5.000, mereka juga udah pinter kok. Mereka gak bakal beli. So menurut mami sih kamu jangan khawatir. Dan biasanya kan kalau artis-artis itu kan trafiknya rame ya. Nah itu tuh sebenarnya lebih baik ke penonton. Pembelinya gak ada. Dan jujur capek tau live-nya. Nih dengerin mami suaranya. Suara mami tuh ini udah suara merdu gua lagi diambil, lagi batuk berdahak pilek gara-gara kebanyakan live. Jadi intinya tuh semua butuh perjuangan, entah itu artis, pedagang UMKM, bahkan mami. Kita tuh effort dari suara, effort dari waktu, effort dari tenaga, effort dari iklan lagi, semua pakai effort. Jadi rezeki itu udah diatur sama yang di atas ya. Ini adalah persaingan bebas, siapapun boleh jualan. Dan walaupun